Digadang-gadang ex pemain Persib Fabiano Beltram telah sepakat gabung ke Arema FC yang saat ini masih di Persis Solo. Selain mantan punggawa Persib, Sandi Sute Persis Solo juga dikabarkan telah setuju untuk membela Arema FC pada laga berikutnya. Karena Arema FC tengah mencari pemain tambahan lagi setelah Genta Alparedo, kandidatnya adalah dua pemain Persis Solo yang salah satunya ex-back Persib Bandung. Pemain yang berposisi back tengah mengarah kepada Fabiano Beltram yang memang saat berada di back tengah Persis Solo. Sedangkan posisi gelandang bertahan, posisi ini mengarah pada posisi Sandi Sute. Sebagaimana dilansir dari Transfermarkt, baik Sandi Sute atau Fabiano Beltram punya skill yang cukup berpengaruh di Laskar Sambernyawa. Kedua pemain yang berasal dari klub asal Solo tersebut memiliki performa yang cukup baik sehingga mampu memberi pengaruh pada Persis Solo. Mantan pemain Persib tersebut malahan performanya mencapai 100% selama bertanding di lapangan hijau. Pemain yang memiliki kewarganegaraan ganda tersebut telah turun ke lapangan 10 kali dengan 2 kartu kuning di Liga 2 Indonesia 2021. Sedangkan presentasi performa dari Sandi Sute lebih rendah dari Fabiano, yaitu sebesar 70% dengan durasi main 471 menit. Gelandang kelahiran Palu tersebut juga lebih sedikit merumput bersama Persis Solo, yakni berlaga 8 kali pertandingan dengan pemberian 2 kartu kuning dari wasit. Pemain Persis Solo yang mempunyai harga pasar 2,61 miliar tersebut telah memiliki presentasi akan berlabuh ke Arema FC sebesar 45%. Sedangkan pemain yang pernah menjadikan Persib Bandung rumah, mempunyai presentasi yang lebih besar sedikit dari Sandi Sute, yaitu sebesar 48%. Kedua pemain ini sama-sama dikabarkan akan segera merapat ke Arema FC serta siap berlaga pada sesi keempat Liga 1 Indonesia 2021-2022.